Akibat menabrak pembatas jalan, seorang pengendara tewas di jalur wisata Cangar, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara anak yang diboncengnya alami luka-luka. Suwarni, 41 tahun, meregang nyawa di jalur wisata Cangar setelah motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Sementara anak perempuan yang diboncengnya alami luka parah. Jenazah dan korban luka lantas dievakuasi ke puskesmas setempat. Diduga kecelakaan ini dipicu oleh rem motor korban yang tak berfungsi di jalur menurun. Gimana sih, Pak? Waktu dari sana remnya itu ngeblong. Terus? Terus nyangkut di situ langsung mental. Kejadiannya di situ tempatnya. Langsung yang satu langsung meninggal, yang satunya patah langsung saya angkat, saya naikkan mobil pickup. Jalur wisata Cangar memang dikenal dengan medan yang licin dan berkelok. Karenanya, pengendara yang melintas diminta berhati-hati dan berkonsentrasi saat melintas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews, melaporkan.